嗡咕噜念山溪的，嗡、嗯，嗡咕噜念山溪的。哦嗯 神奇里。To.

Buddha蓮生其佛 Amitabha Amitabha Selamat pagi, selamat malam, selamat siang kepada seluruh umat Chen Focong di berbagai pelan dunia. Sebentar lagi materi kita pada malam ini akan dimulai. Marilah kita bersama-sama belajar pada tema ataupun topik kelas Dharma pada malam ini dan seperti biasa untuk pelajaran di kelas drama kita ini tersedia tiga bahasa yaitu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan Anda dapat mengaksesnya melalui pilihan sesuai dengan saluran ataupun channel bahasa masing-masing. Kelas drama kita ini juga selain disiarkan melalui media Zoom juga disiarkan melalui media Facebook dan media Youtube. Dan apabila Anda sekalian memiliki pertanyaan, Anda dapat mengetikkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan saluran tempat Anda menonton kelas drama kita pada malam ini. Malam ini kita tetap berterima kasih kepada saudara seperguruan kita ataupun saudara sedarma kita, Mutsu Cai Laoshi, yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan kita materi pelajaran mengenai ritual kehidupan. Sekali lagi diberitahukan kepada semuanya apabila Anda memiliki berbagai pertanyaan mengenai ritual kehidupan khususnya mengenai uh, segala sesuatu mengenai mendiang anda dapat mengetikkan pertanyaan Anda, sesuai dengan channel ataupun media platform yang Anda ikuti untuk menonton kelas. Dharma ini, dan setelah itu kita akan mengundang ustadz, Laoshi ataupun ustadz yang berusaha untuk memberikan jawabannya. Jadi, di mana Ucu Lao telah memiliki berbagai pengalaman dan telah telah diberikan pemberkatan oleh Mahaguru untuk memberikan pengajaran mengenai ritual kehidupan terutama dalam hal mengenai mendiam dan beliau juga berkiprah dalam berbagai uh, ritual-ritual Budhis yang berkenan dengan pemakaman Chen Focong. Setelah sesi pelajaran, wujud Cai Lauser di minggu kemarin ternyata respon ataupun feedback daripada para peserta sangatlah antusias. Apakah Anda masih ingat apa yang harus dilakukan oleh keluarga mendiang pada tingkatan pertama? Tidak lain yaitu pertama-tama, yaitu hal yang paling utama adalah harus menuliskan surat mengundang ataupun memohon Maha Guru untuk menyeberangkan mendiang. Kita ketahui bahwa Maha Guru kita telah berikrar tidak akan mengabaikan satu insan pun dan akan memberikan ataupun melakukan penyeberangan sama rata. Baiklah, waktu kita setelah sampai dan sebentar lagi kita akan memulai pelajaran Marilah kita bersiap-siap untuk mengikuti kelas Dharma dan semoga kita dapat berkonsentrasi selama kelas Dharma ini. Oke, sekarang jam telah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat ritual kehidupan akan dimulai. Marilah kita bersikap anjali. Pertama-tama kita memberikan sembah puja kepada Yang Mulia Maha Mula Acarya Maha Guru Rinsel. Sembah puja kepada para Buddha Bodhisattva, kepada para Guru susu Silsilah, kepada para Tri Ratna di atas Altar Mandala, Memohon pemberkatan Maha supaya kelas dharma pada malam ini dapat berjalan dengan selancar dan sempurna. Kita membentuk mudra Padma Kumara. Melafalkan mantra pendek Maha Guru tujuh kali. Om Guru Liansang Siti Hom 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 Om Guru Lian Siti Hom. Om Guru Lian Siti Hom. Om Guru Lian Siti Hom. Amitabha, yang kita muliakan guru kita pada pelajaran kelas ini yaitu Wuzi Chai Laose kepada Ketua TBF acara Chongchu, Ketua Departemen Pendidikan acara Denhe, A kepada acara Lian Yue sebagai direktur salah satu direktur IBF kepada direktur humas acara Lian kepada acara Lia Dian yang terhormat serta kepada seluruh acarya drama pandita dermaduta, pandita loka pasaraya beserta seluruh umat sedharma di berbagai pelosok dunia salam sejahtera kepada anda semua. Marilah kita mengikuti ritual hidup, kelas Dharma, ritual kehidupan pada malam ini, di mana merupakan kelanjutan dari kelas Dharma di minggu-minggu sebelumnya. Merupakan lanjutan dari pelajaran minggu berita kemarin, yaitu apa yang harus dilakukan oleh keluarga mendiang, di mana sekarang memasuki bagian kedua, yaitu apakah membuat kebajikan itu bermanfaat bagi mendiang. Selanjutnya, waktu dan tempat kita persilakan kepada Wu Cecai Lause dan kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Marilah kita kembali bersikap Anjali sembah puja kepada Mahamula Acarya Mahaguru Lenseng, sembah puja kepada Buddha, Dharma, dan Sangga Triratna, sembah puja kepada Adinata di Altar Mandala, sembah puja kepada para Dewa Dharma Pala Chen Focong, memohon pemberkatan agar kelas Dharma malam ini berjalan dengan lancar dan setiap peserta dapat memperoleh manfaat Dharma. Semoga kegiatan Chen Focong akan berjalan lancar, terutama menyangkut ritual kehidupan. Yang saya hormati Ketua TBS, Acara Lianhua, Cheng Chu. Kepada Acara Lianhe yang saya hormati, Acara Lianjia, Acara Lianyue. para biksu-biksuni, pandita dharma duta, pandita lokal, palas Raya, serta seluruh umat dari berbagai pelosok dunia yang mengikuti kelas drama kita pada malam ini. Saya adalah Wu Wuch, Cicai. Terima kasih atas respon ataupun partisipasi Anda yang sangat antusias pada uh, pelajaran minggu sebelumnya pertama-tama saya ingin mengaturkan terima kasih kepada tim ataupun staf yang bagian mempersiapkan materi pelajaran kepada para tim penerjemah kepada para pembawa acara terima kasih kepada penerjemah bahasa Indonesia Den Li kepada penerjemah bahasa Inggris Den serta para sukarelawan di, di belakang layar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya telah bekerja dengan sangat profesional. Topik kita pada malam ini adalah bagian ke bab 4 yaitu yang wajib diketahui keluarga mendiang. Bagian kedua, apakah membuat kebajikan bermanfaat bagi mendiang? Kita terlebih dahulu melihat materi kita. Bagaimanakah memberi manfaat kepada mendiang? Dalam karya klasik konfusianisme, Lun Yu, ataupun yang diketahui sebagai analek konfusius, ini merupakan kumpulan daripada ceramah dharma dari konfusius yang dikumpulkan oleh para siswanya, dan dikumpulkan menjadi satu, dan disebut sebagai analek konfusius. Sejak zaman kuno, orang Tiongkok sangat menghormati semangat dan tradisi berbakti. Esensinya adalah kita ketika melakukan ritual kehidupan, salah satunya adalah pemakaman, di mana esensi daripada kita melakukan ritual pemakaman ataupun ritual kehidupan esensinya adalah untuk menghormati orang tua dan sesepuh. Dalam karya klasik Lun Yu, atau Analek Confucius, siswa bertanya kepada Confucius. Jadi ibaratnya itu seperti kita sebagai para siswa yang akan bertanya kepada maha guru kita, baik itu melakukan tanya jawab secara langsung ataupun surat menyurat kepada Maha Guru. Sebenarnya ketika zaman kuno juga seperti itu. Inilah uh, latar belakang daripada Analek Confucius. Kita bisa baca di Sutra Buddhis, kita dapat juga banyak membaca, banyak sekali pertanyaan siswa Buddha Sakyamuni yang diajukan kepada Sang Buddha. Jadi, siswanya Konfusius bertanya kepada Konfusius, "Apakah yang disebut dengan berbakti?" Jadi, Konfusius menjawab, "Ketika hidup, layani mereka dengan tata krama. Ketika meninggal, kebumikan dengan tata krama. Sembayangkanlah dengan tata krama." Dengan kata lain, ketika masih hidup, ketika telah... Berpenyakit, dan ketika meninggal itu ada tata cara untuk berbakti kepadanya. Ketika orang tua atau ses sesepuh masih hidup, mereka harus dilayani dengan hormat. Ketika mereka meninggal, mereka harus dikebumikan dan dipersembahkan dengan tata krama. Itulah esensi dari semangat berbakti. Ada sedikit tambahan dari materi ini. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa sejak zaman kuno, sangat mengutamakan yang disebut sebagai ritual kehidupan, yaitu dalam hal ini adalah upacara pemakaman di zaman-zaman kuno. kita akan melihat ada melihat pemakaman Jadi waktu zaman kuno mereka kebanyakan menggunakan pemakaman tanah Di dalam di dalam tempat pemakaman akan terdapat berbagai skala, banyak sekali ukiran-ukiran ukiran yang diukir dalam tempat pemakaman Bisa ditampilkan gambar tentang Mahadewa Tung Wang Wukong dan Siwangmu di layar. Apakah bisa ditolong ditampilkan? Jadi sejak periode awal di masa kuno, kita telah menemukan bahwa adanya ukiran-ukiran lukisan Padma Kumara yaitu di tempat pemakaman yang disebut sebagai makam Inan Santong dari dinasti Han Timur. Jadi pada pernah ditemukan bahwa di makam Inan Santong dinasti Han Timur ditemukan sebuah ukiran berupa delapan pilar Dan di bagian selatan dan utara dari pilar ataupun tiang tersebut, di bagian paling atasnya, ada ukiran yang sebuah sosok yang mengenakan semacam lingkaran cahaya. Itu serupa dengan uh, sosok Buddha atau, ataupun Buddha Bodhisattva yang kita lihat, di mana di belakang kepalanya terdapat lingkaran cahaya. Ini dalam Mandarin disebut sebagai Xiang Lingkaran cahaya ini umumnya digunakan kepada sosok Buddha Bodhisattva. Jadi pada makam kuno ini, juga ditemukan ukiran yang berupa sesosok yang di belakang kepalanya itu terdapat lingkaran cahaya juga. Di agama Katolik ataupun Kristen, kita juga melihat para santo ataupun orang kudus, di mana lukisannya juga dilukiskan semacam lingkaran cahaya tersebut. Ini, di, ini di, dianggap sebagai orang suci. Jadi pada zaman kuno Tiongkok, dinasti Han Timur juga ditemukan sosok ukiran seperti tersebut yaitu ukiran daripada Mahadewa Tongwang Mukung dan Siwangmu atau Yauscinnu yang merupakan dua sosok Mahadewa dalam Taoisme. Jadi uh, sosok Kumara yang di kepalanya ada lingkaran cahaya ini sebagai Xiang Xiangguang Tongzi sebenarnya ini juga merupakan manifestasi dari para Kumara. Ini merupakan uh, suatu ukiran ataupun pratima yang ditemukan dari zaman Tiongkok yang sangat awal, periode, periode yang sangat awal. Jadi dapat dikatakan bahwa sosok Padma Kumara itu di masa periode-periode awal telah ada ataupun telah berada di zaman Tiongkok kuno. Artinya adalah yang ditemukannya ukiran daripada sosok seorang bocah ataupun kumara yang kepalanya memiliki lingkaran cahaya. Nah, dapat dilihat di layar ini merupakan ukiran daripada Siwang atau Yaoshenmo. Kemudian ini gambar berikutnya, ini merupakan ukiran di di empat pilar di empat dari delapan pilar. Jadi dapat dilihat di salah satu pilar tersebut di sebelah kanannya Kanan atas ada sesosok bocah atau komara yang memiliki lingkaran cahaya di kepalanya. Kita nah, lanjut lagi ke topik selanjutnya: pahala dan manfaat ritual penyeberangan. Jadi dalam terutama dalam buddhisme Tibet sangat jelas sekali dijelaskan mengenai fase daripada kematian di mana tiap tujuh hari merupakan suatu fase kematian. Jadi tujuan Buddha Dharma adalah untuk membuat insan menyadari wujud ilusi dunia fana ini sehingga insan dapat mengenali sifat hakiki mereka yang suci dan melepaskan diri dari kemelekatan sehingga terlepas dari penderitaan lahir. Kebanyakan orang itu mengira kematian adalah akhir yang abadi dari kehidupan. Jadi, kebanyakan orang akan menganggap bahwa setelah mati, itu merupakan akhir dari segalanya. Buddha menyatakan bahwa hakikat kehidupan. Buddha menyatakan bahwa hakikat kehidupan adalah tidak terlahir dan tidak binasa. Dengan menekuni Buddha Dharma dapat mencapai nibbana, dapat memperoleh jalan pembebasan yang hakiki. Jika tidak, kehidupan akan terus berputar dalam siklus enam alam tumi berlahir dan tidak pernah berakhir. Oh. Sutra Buddhis makna kematian. Dalam ajaran Buddhis, sering sekali disinggung mengenai kematian. Ini merupakan uh, suatu pengajaran bahwa setiap insan pada akhirnya tidak akan terlepas dari kematian. Jadi, makna istilah ritual penyeberangan dalam ritual Buddhis adalah merujuk pada momen penting saat kehidupan seseorang akan berakhir dan saat kehidupan berikutnya akan dimulai memanfaatkan saat menjelang ajal mendiang untuk membantu mereka memperoleh pengertian benar dan pandangan benar sehingga mereka dapat memperoleh metode pembebasan. Nah, Anda dapat lihat di layar kitab berwarna biru itu adalah kitab kematian Tibet atau Bardotodol. Ini merupakan suatu kitab Buddhis Tibet yang sangat terkenal yang menjelaskan apa saja fenomena yang akan dialami oleh mendiang ketika memasuki fase bardo. Dalam ajaran tantra Buddhis Tibet, terutama dalam kitab kematian Tibet atau bardo todol, menggambarkan dengan jelas situasi yang dihadapi insan ketika menghadapi kematian dan sesar setelah kematian. Kitab ini menunjukkan bahwa setiap tujuh hari setelah roh meninggalkan tubuhnya, akan mengalami perubahan dengan kondisi yang tidak menentu selama 49 hari. Selama periode ini akan sangat baik bagi mendiang apabila dapat dituntun oleh seorang wajra acarya ataupun kalian mitra agung yang mana dapat menuntun roh mendiang untuk melepaskan diri dari ikatan karma siklus yang berlahir atau menunjukkan cara menuju ke alam cahaya suci yang lebih baik. Ketika kita sedang mengajarkan Buddhis, orang akan bertanya, mengapa sangat mementingkan delapan jam mulia? Apakah Sang Buddha ada mengajar hal demikian? Jadi mungkin bagi orang kebanyakan, mereka tidak paham tentang hal ini. Mereka akan sering bertanya tentang perihal delapan jam mulia. Ketika kita bertemu dengan keluarga mendiang, mereka akan bertanya berbagai hal tentang hal ini kepada kita. Dan ternyata bahwa di Tibet memang telah diajarkan mengenai fase-fase di mana selama tujuh kali tujuh hari, yaitu 49 hari yang akan dialami oleh mendiang setiap fase tersebut, dijelaskan secara jelas di Buddhisme Tibet. Kemudian ada lagi Brahma Jala Sutra, bab ketujuh, juga ada dikatakan sebagai berikut. Jika terjadi penyakit, bencana negara, perampokan, ancaman dari musuh, ataupun pada hari kematian orang tua, saudara, biksu, acarya, serta pada hari ke-21, 28, 35, hingga hari ke-49 peringatan kematian mendiang, hendaknya mendaraskan Sutra Mahayana, serta melaksanakan uposata untuk keberkahan. Dengan kata lain, ketika seorang mendiang dalam periode 49 hari kematian mendiang, seorang pihak keluarga harus berbanyak membacakan sutra kepada mendiang agar mendiang dapat memperoleh pembebasan dan terlahirkan di alam bajik berkat pahala daripada membaca sutra Mahayana. Tentu di sini yang perlu saya garis bawahi, yang paling utama adalah kita harus memberikan melaksanakan surat menyurat ataupun menulis surat ataupun mengirimkan fax kepada mahaguru memohon penyeberangan ataupun penjemputan dari mahaguru kepada mendiang sehingga pada delapan jam mulia tersebut mendiang tersebut akan memperoleh penyelamatan. Yang di sini kita akan menyinggung mengenai topik kita yang paling utama pada pelajaran hari ini yaitu ...49 hari periode kematian mendiang. Jadi dalam periode ritual tujuh hari itu... ...bukan berarti tujuh hari itu... ...tepat di situ harus dilakukan. Melainkan suatu fase daripada kematian yang tidak sama dengan waktunya di alam di alam kita. Dalam 49 hari tersebut, apabila pihak keluarga dapat memberikan atau membuat pahala kepada mendiang, maka akan sangat memberikan manfaat kepada mendiang. Dan hal ini setelah tertulis jelas dalam sutra-sutra buddhis. Baik itu dalam kitab kematian Tibet, Bardo Todol, ataupun dalam Brahmajala Sutra, di dalam sutra Amitabha di berbagai sutra-sutra Buddhis ini semuanya dicantumkan ketika telah meninggal sangat baik sekali ataupun disarankan untuk membuat pahala membacakan sutra kepada mendiang. Dalam Siti Garba Sutra tercantum lebih jelas lagi Sebu sebagai berikut jika pihak keluarga dapat melakukan banyak kebajikan atas nama mendiang dalam 49 hari setelah kematiannya maka hal ini dapat membuat mendiang selamanya meninggalkan alam rendah mendapatkan kelahiran di alam manusia atau alam dewa merasakan kebahagiaan yang sempurna serta memberikan manfaat yang tak terhingga bagi kerabat yang masih hidup insan yang telah meninggal dunia dan belum menjalani kelahiran kembali dalam 49 hari setelah kematiannya, setiap saat mengharapkan keluarganya melakukan amal kemajikan supaya ia dapat memperoleh pembebasan. Setelah 49 hari berlalu, insan tersebut akan menerima buah karma sesuai perbuatannya. Bagi insan yang berdosa, mereka akan menjalani ratusan ribu tahun tanpa pembebasan. Barang siapa melakukan lima perbuatan durhaka, mereka akan jatuh ke dalam neraka besar dan menjalani berbagai penderitaan selama ribuan kalpa. Dalam Sutra Siti Garba disebutkan bahwa jika pihak keluarga dalam 49 hari setelah kematian mendiang, apabila dapat melakukan banyak kebajikan serta memberikan persembahan kepada Triratna atas nama mendiang, maka berkat Abisna Sang Triratna dapat membantu mengurangi dosa-dosa yang dimiliki mendiang serta meningkatkan berkah dan pahala mendiang. Dengan berkah dan pahala ini, niscaya mendiang dapat terlahir di alam manusia atau alam dewa ...dan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Jadi dengan cara kita melakukan kebajikan... ...memberikan persembahan kepada Triratna atas nama Mendiang... ...dapat memberikan atau menambahkan jodoh mulia bagi Mendiang... ...sehingga dapat memperoleh kebahagiaan. Bagi pihak keluarga dan kerabat yang berbuat bajik... ...dan membuat pahala bagi Mendiang... ...karena sikap bakti dan niat luhur untuk berbuat bajik demikian... Mereka juga akan menerima berkah tak terbatas dari perbuatan bajik yang mereka lakukan. Tentu saja, ketika kita berbuat bajik kepada seseorang, tentu kita juga akan mendapatkan uh, balasan ataupun ganjaran bajik yang setimpal. Dalam Sutra Siti Garba juga disebutkan, selama diwujud bardo, mendiang setiap saat berharap agar pihak keluarga dan kerabatnya dapat melakukan persembahan kepada Santri Ratna dan melakukan perbuatan baik atas namanya, guna mengumpulkan berkah dan pahala agar ia dapat memperoleh pembebasan. Jadi selama mendiang ini belum memasuki ataupun menjalani tumimban lahir, dalam periode tersebut, ia sangat mengharapkan agar pihak keluarganya melakukan ataupun melaksanakan kebajikan atas namanya supaya ia dapat memperoleh bekal dan pahala untuk memperoleh pembebasan. Jika 49 hari berlalu, keluarga masih belum melakukan perbuatan baik dan berbuat pahala setelah sama mendiang, maka mendiang akan menerima daya karma sesuai karmanya sendiri. Jika, di, jadi dikatakan seperti ini, setelah 49 hari berlalu, maka mendiang akan menjalani uh, perputaran untuk belahir di enam alam kehidupan. Yaitu kemanakah alam dia akan menuju, itu tergantung kepada kerma uh, karma ataupun perbuatan bajik yang ia lakukan semasa hidup ditambah lagi dengan apa kebajikan yang dilakukan atas namanya setelah ia meninggal dunia. Jika ia memiliki berkah, maka mendiang akan terlahir kembali di alam manusia atau alam dewa. Namun jika ia memiliki dosa, maka ia akan segera jatuh ke tiga alam rendah, menjalan, menjalaninya selama ribuan tahun tanpa pembebasan. Yang lebih buruk lagi, jika mendiang melakukan lima perbuatan durhaka, ia akan jatuh ke dalam neraka besar, di mana ia akan mengalami penderitaan terputus selama jutaan kalpa tanpa mengetahui kapan memperoleh pembebasan. Tujuan ritual penyeberangan. Apa tujuan ritual penyeberangan? Tujuannya adalah untuk memohon keberkahan bagi mendiang, yaitu dengan caranya mengundang para anggota sangga untuk melakukan pembacaan sutra, melakukan upacara pertobatan, serta upacara penyeberang lainnya, Pihak keluarga dengan hati yang tulus dan penuh hormat memberi persembahan kepada Tri Ratna, bersedekah kepada kaum papa, menolong orang sakit, dan sebagainya. Melalui berbagai perbuatan baji ini, tentu akan menggugah Buddha Purisatwa yang memiliki ikrar yang welas asih, sehingga Buddha Purisatwa akan memanggil tubuh bardoh atau arwah mendiang ke altar mandala untuk mendengarkan Dharma, membuat mendiang memahami kebenaran sejati Buddha Dharma, dan selanjutnya melepaskan kemelakatan diri semasa hidup dan terseberangkan ke Sukawati lokal. Ada suatu kisah yang sangat terkenal di Kelambu DC yaitu kisah yang Arya Mogalana menyelamatkan ibunda. Dalam sutra Ulambana ditercantum kisah ini yaitu salah satu dari 10 sisa utama Buddha yang dikenal sebagai Daya abhisna nomor satu yang Arya Mogalana. Dengan Daya abhisnanya, Abhisnanya ia melihat ibunya terjerat oleh karma buruk akibat perbuatan buruknya sehingga mengalami penderitaan di alam, pre, alam preta. Melihat fenomena demi itu, yang Arya Mogolana salah sedih dan ia mencoba memberikan makanan kepada ibunya dengan kekuatan dharma ataupun kekuatan abisnya. Namun sebelum makanan tersebut mencapai bibir ibunya, makanan itu langsung berubah menjadi abu. Yang Arya mogalana yang dikenal memiliki daya abisnya nomor satu merasa tidak berdaya. Ia pun melaporkan hal ini kepada Sang Buddha, memohon petunjuk tentang cara membebaskan ibunya dari penderitaan. Ini merupakan salah satu kutipan kisah yang tercantum di Sutra Alambana. Jadi kesimpulannya adalah Arya Mogalana yang memiliki abisan nomor satu atau kesaktian nomor satu sekalipun tidak sanggup untuk menyelamatkan ibu dan Yang kata lain, kekuatan kesaktian tidak dapat mengalahkan daya karma. Jadi bagaimana? Kemudian Buddha Sakyamuni pun memberitahu yang Arya Mugalana bahwa karena karma berat yang dilakukan oleh ibunya tidaklah cukup hanya dengan kekuatan individu yang Arya Mugalana untuk menyelamatkannya. Jadi tidak mungkin diselamatkan sendiri oleh kekuatan yang Arya Mugalana sendiri. Sang Buddha mengatakan, jika hendak menyelamatkan ibumu, maka yang Arya Mogalana harus pada tanggal 15 bulan 7 lunar yaitu hari uposata menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman istimewa dan menaruhnya dalam patra kemudian menyiapkan tempat tidur beserta perlengkapan lainnya kemudian mempersembahkan seluruhnya kepada Arya Sangga dari 10 penjuru jadi selain makanan dan minuman berbagai peralatan yang Kebutuhan sehari-hari daripada anggota sangga juga dipersembahkan kepada para sangga dari sepuluh penjuru, jadi mengundang ataupun memohon para area sangga untuk melakukan upacara Buddhis. Tentunya, umat awam wajib memberikan persembahan kepada para area sangga. Dengan penuh hormat, meminta para anggota sangga untuk bersama-sama membacakan sutra mengumpulkan kekuatan pawana kolektif tersuci suci dari para Arya Sangga untuk membebaskan Ibu Mogalana dari penderitaan. Yang Aryana Mogalana mengikuti ajaran Buddha dan akhirnya ibundanya pun berhasil keluar dari dalam preta. Jadi yang Arya Mogalana mengikuti petunjuk ataupun ajaran dari Sang Buddha dan pergi men mencari para anggota Sangga yang suci yang tidak melanggar sila yang memiliki pahala, yang memiliki moral moral yang baik, memiliki akhlak yang luhur untuk melakukan pembacaan doa kepada ibunya. Untuk melakukan ritual buddhis atas nama ibu ibundanya. Ada yang kata lain dapat kita petik bahwa dengan kekuatan banyak orang, maka tentunya ritual buddhis yang kita lakukan akan semakin bertambah uh, kuat kekuatannya bahwa kekuatan seorang itu, seorang individu itu tidaklah besar. Dengan menggalangkan kekuatan banyak orang, barulah akan berubah menjadi besar. Menurut Sutra Buddhis, pihak keluarga dan para kerabat yang melakukan kebajikan dan membuat pahala atas nama mendiang, sungguh memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang telah meninggal dunia. Banyak orang, banyak pihak keluarga yang bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan untuk mendiang keluarga saya? saya akan menyarankan bahwa Anda harus memberi, membuat pahala kepada mendiang, terutama melakukan ritual buddhis kepada mendiang. Misalnya melakukan upacara pertobatan, melakukan pertobatan Baisat Buddha Baisat Jacob atas nama mendiang, dan sebagainya. Dalam Siti Garba Sutra juga tertera sebagai berikut. Jika terdapat umat, baik pria atau wanita yang selama hidupnya tidak berkebajikan, malahan berbuat karena buruk. Setelah meninggal, apabila keluarganya berbuat kebajikan, mendiang akan memperoleh sepertujuh bagian saja dari pahala tersebut. Sedangkan enam pertujuh bagian pahala tetap dimiliki keluarga yang berada di dunia tanpa memandang usia mereka. Yang kata lain, misalnya seorang mendiang semasa hidupnya tidak tidak melakukan perbuatan baik, tetapi setelah ia meninggal, ada suatu jodoh, per, keluarganya ataupun kerabatnya melakukan pahala atas nama, atas nama mendiang ini. Misalnya, pahala ini mempunyai nilai tujuh bagian, maka mendiang ini akan memperoleh sepertujuh bagian saja dari pahala tersebut. Sedangkan enam pertujuh bagian dari pahala tersebut tetap dimiliki oleh keluarganya yang masih hidup yang melakukan uh, ritual Buddhis ataupun membuat banyak pahala atas nama dia. Ini adalah suatu perumpamaan mengenai pahala. Apabila seseorang semasa hidupnya tidak melakukan karma baik dan ketika meninggal para keluarganya memberi melakukan upacara Buddhis kepada dia, maka Mendiang akan memperoleh sepertuju bagian dari pahala dan enam pertujuhnya akan dimiliki oleh keluarganya yang masih hidup. Dari pahala yang terkumpul hanya satu bagian saja yang diterima oleh mendiang, sementara enam bagian enam bagian pahala itu menjadi milik keluarganya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa keluarga dan kerabat yang berbakti kepada mendiang dan membuat kebajikan dan pahala bagi mendiang juga akan mendapatkan manfaat tak terlihat dan berkah bagi diri, bagi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kebajikan yang diperbuat ataupun upacara buddhis yang diperbuat kepada mendiang tidak hanya memberikan manfaat kepada mendiang, tetapi juga memberikan manfaat dan berkah kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi, maka kita pernah menulis sebuah buku berjudul mengarungi samudra samsara, bahwa dalam buku ini sangat jelas menjelaskan perihal kematian delapan Mulia dan sebagainya. Dalam buku Mengarungi Samudera Samsara tulisan Maguru disebutkan ritual penyeberangan sesungguhnya mengandung makna ritual yang rahasia sama sekali bukanlah ritual yang sekadar formalitas saja makna ritual yang dimaksud adalah kriya tantra, carya tantra, yoga tantra dan anuttara tantra. Jadi upacara ataupun ritual Buddhis yang kita lakukan kepada mendiang tidak hanyalah formalitas atau melihat gerak-geriknya saja itulah bukan esensinya melainkan di dalam ritual ataupun upacara Budhis yang kita lakukan mendiang, terdapat empat uh, catur Tantra yaitu kriya Tantra, carya Tantra, yoga Tantra dan adhatara Tantra. Jadi sangat dalam sekali maknanya. Selain uh, ritual Budhis yang uh, disebutkan tadi, kita juga uh, sering menganjurkan kepada keluarga mendiang untuk melakukan upacara Budhis kepada mendiang, misalnya upacara uh, pertobatan Buddha Besaca. Misalnya, uh, ambil contoh, kebanyakan orang yang telah meninggal dunia itu adalah akibat uh, penyakit. Jadi secara umum dikatakan bahwa orang yang meninggal itu karena sakit, maka dilakukanlah upacara Buddhis dengan adinata utama adalah Buddha saja Guru. pertama-tama yang kita lakukan adalah mengundang sosoknya sesuai dengan urutan yaitu Buddha, Bodhisattva, Vajra, Dharma Pala, Daki, dan Dewa. Setelah itu mengundang tubuh Bardo yang hendak diseberangkan. Saat ini karena Buddha Bodhisattva telah hadir di altar mandala, maka akan mudah sekali untuk mengundang kehadiran Tugu Bardo. Setelah itu memberi persembahan kepada para Buddha dan Tugu Bardo. Ini sudah termasuk persembahan yang ada di dalam Ulkamuka Yoga dan sesaji Gunung Meng. Sesaji Gunung Meng ini atau Mengsan Sise si merupakan suatu ritual yang cukup terkenal ataupun umum yang diketahui di kalangan Tionghoa. Jadi yang diundang tidak hanya uh, arwah daripada mendiang tersebut, tetapi juga uh, arwah daripada para leluhur daripada mendiang juga akan turut hadir ketika diadakan upacara Buddhis tersebut. Satu hal yang paling penting sebaiknya adalah ada ceramah Dharma dari seorang Acarya Agung kepada tubuh Bardo yang diundang dan malu halus serta umat yang menghadiri upacara tentang ke kebenaran pembebasan. Jadi setelah kita undang kehadiran tubuh Bardo, apa, apa yang harus dilakukan oleh tubuh Bardo tersebut? Tidak hanya memberikan makanan persembahan kepada, kepada dia, tetapi juga diberikan ceramah dharma kepada tubuh Bardo tersebut, yaitu memandang jasmani itu tidak bersih, memandang perasaan itu duka, memandang pikiran itu tidak kekal, memandang pikir, kesan pikiran itu tidak inti. Jadi kaya wedana cita, dan dharma itu juga diterangkan kepada tubuh tubuh bardo. Demikianlah prinsip duka, sunya, anitya, dan atman akan membuat tubuh bardo dan semua makhluk halus yang mendengarkan dharma berupaya memutuskan tiga belenggu. Jadi um, tubuh bardo yang mendengarkan ceramah dharma semasa hidupnya mungkin tidak pernah mendengarkan ceramah dharma tetapi ketika meninggal dunia, ketika mendengarkan ceramah dharma, seketika tubuh Bardo itu akan menyadari bahwa benar-benar ada yang disebut sebagai alam dharma, maka ia, ia pun akan bersedia menerima kebenaran daripada uh, ceramah tersebut. Tentunya dianjurkan untuk mengundang acarya ataupun biksu-biksuni yang memiliki pelatihan bawana yang baik. Jadi ketika tubuh pardonnya telah hadir, yang hadir tidak hanya dia saja, tetapi juga kemungkinan musuh karma dari kehidupan lampau ataupun leluhurnya juga akan turut hadir mengiringi tubuh pardo tersebut. Tandang, oh. -e. oh, nah, hmm. oh. Jadi seorang acara agung hendaknya berceramah kepada tubuh bardo tentang jalan bodhi yang telah diwariskan oleh Sang Buddha. Yaitu sebuah wujud sejati dari prasna untuk mencapai pantai seberang. Kita sering melihat ada biksu biksuni atau sangga yang duduk di tengah-tengah ketika melakukan upacara Buddhis. kita kita melihat dari kasat mata bahwa beliau-beliau uh, ini sedang uh, komar kami membaca sutra sebenarnya tidak jika ia merupakan seorang sadaka yang telah men, uh, memiliki pelatihan bawaan yang baik sesungguhnya ia sedang menjalankan misi penyeberangan kepada para tubuh bardo Upacara uh, upaya ini ditujukan khusus untuk tubuh bardo, setan dewa dharma, pala, dan dewa naga yang berwajah tinggi. Sungguh sebuah mahakarunia bagi mereka yang dapat menemukan jati diri lalu masuk ke dalam wujud sejati prasna. Pada saat upacara penyeberangan sedang berlangsung, banyak tubuh bardo yang hadir juga roh penagih utang dari umat akan memanfaatkan kesempatan-kesempatan memanfaatkan datang untuk menari utang-utang karma, maksudnya ya, atau mencari gara-gara atas masalah yang berbelit-belit. Untuk itulah seorang acarya agung mesti berceramah tentang prinsip samata antara benci dan kasih. Bagaimanapun juga bahwa kebencian takkan terselesaikan jika dibalas kebencian. Supaya kedua belah pihak menjadi damai dan bersama-sama berikrar ter terlahir di Sukawati Loka yang membahagiakan semua makhluk. Jadi acara agung itu fungsinya atau semacam sebagai seorang penengah ataupun juru damai yang mendamaikan antara mendiang dengan roh penagih utang dari mendiang tersebut. Memberikan ceramah dharma kepada kedua belah pihak tentang prinsip samata, tentang hukum karma, bahwa kedua belah pihak tersebut sebenarnya terjalinkan semata-mata akibat jalinan karma. Hendaknya menaruh dendam yang terpatri di dalam hati. Kita sering mulai, memberikan ceramah dharma dalam delapan jam mulia. Kita tahu bahwa dalam upacara uh, ritual duka, ketika mendoakan mendiang yang hadir tidak hanya mendiang saja, tetapi juga turut yang hadir adalah roh penagih hutang daripada uh, umat yang, uh, yang meninggal dunia. Tentunya saat itu kita juga selain membacakan sutra kepada mendiang, kita juga me mengundang acarya untuk memberikan ceramah tentang prinsip samata, tentang meletakkan ataupun menaruh rasa dendam di hati dan juga me mengatakan kepada roh penagih utang tersebut bahwa pahala daripada upacara bu uh, buddhis kali ini juga turut akan dilimpahkan kepada roh penagih utang tersebut. Ini merupakan suatu upaya untuk mendamaikan rasa dendam ataupun kebencian di dalam hati mereka sehingga antara mendiang ataupun pihak roh penagih utang akan bersama-sama berikrar, berkenan berikrar untuk hadir atau untuk terlahir di Sukawati Loka. Seorang upacarika penting pula melakukan renungan tiga waktu yang terbagi menjadi tiga, tiga bagian waktu Jadi setiap bagian itu terdapat tujuh, tujuh hal yang dilakukan, yaitu uh, membacakan sutra, membaca, melantunkan nama Buddha, ceramah Dharma, ritual-ritual, uh, melakukan pertobatan, melakukan ikrar, dan melakukan lantunan lantunan lagu puji pujian. Semua ini berguna untuk mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva, para arinata, untuk memancarkan cahaya terang menjemput tubuh Bardo, para roh penagih hutang, serta makhluk halus yang turut hadir di dalam upacara ritual. Jadi semua hal yang dilakukan, baik itu membaca mantra, membaca melantunkan nama Buddha, ceramah, ritual Buddhis, pertobatan melantunkan ikrar dan puji-pujian semua itu semata-mata ber, bertujuan untuk melakukan upaya mengundang kehadiran para Buddha Bodhisattva untuk hadir menyeberangkan ataupun menjemput mendiang dan para makhluk halus yang turut hadir dalam upacara ritual tersebut Para umat Buddha di alam saha yang mendengarkan ceramah dharma dari acara agung juga akan memahami ajaran Sang Buddha tentang jalan budi dan jalan pembebasan yang bermanfaat, meningkatkan persta serta memperoleh dharma yang tidak tara. Jadi makhluk baka dan saha sama-sama memetik manfaat. Artinya, makhluk halus tersebut terbebaskan dan para umat pun memperoleh keyakinan. Ini barulah sebuah upacara ritual penyeberangan yang berpahala agung. Jadi dalam suatu upacara Buddhis yang kita lakukan, tidak hanya ritual ritual semata, tetapi juga suatu tempat atau kesempatan untuk turut mendengarkan ceramah Dharma. Jadi dikatakan juga bahwa di rumah duka juga memudahkan sekali untuk membawa keluarga berkeyakinan kepada Buddha Dharma. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam sepanjang upacara ritual itu, kita juga turut menjelaskan makna setiap, fa, setiap upacara ataupun ritual yang kita lakukan, sehingga mendiang keluarga dari para mendiang mempunyai pemahaman mengenai Buddha Dharma. Jadi pernah ada seorang keluarga mendiang bertanya kepada bik biksu kepada fase apa yang boleh saya lakukan kepada apa yang boleh saya lakukan kepada mendiang maka dengan uh, berbekal pertanyaan tersebut upacarika ataupun uh, biksu yang uh, sebagai upacarika ritual penyeberang tersebut pun dapat menjelaskan dharma mengenai apa saja kebajikan ataupun uh, upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga mendiang yang dapat bermanfaat kepada mendiang tersebut. saya ingin menambahkan sedikit uh, pengalaman dari saya jadi sebagai ya, kita sebagai siswa dari cempojong, baik itu siswa lama ataupun siswa baru kita memiliki pemahaman yang, yang tentang sutra ketika berada dalam acara pemakaman kita akan menjelaskan isi dari sutra tersebut kepada keluarga mendiang karena kita sudah saat akrab dengan konten-konten tersebut, kita dapat menjelaskannya dengan lancar dan percaya diri. Banyak orang yang mengatakan saya sangat terampil menjelaskan perihal pemakaman ataupun upacara Buddhis penyeberangan. Hal ini semata-mata karena saya telah berkecimpung dalam dunia Uh, prosesi ritual Buddhis Chen Focong ini sejak bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya bahwa dalam ketika kita melakukan ritual Budhis seperti ini sangat bermanfaat sekali kepada keluarga mendiang, terutama kepada mendiang dan juga kepada keluarganya yang masih hidup. dari yang so, uh, pertama-tama mereka hanya berniat melakukan satu kali saja ritual budhis berkat dari uh, penjelasan dan uran kita tentang makna daripada ritual budhis ini mereka akan uh, mengatakan bahwa saya tidak uh, saya mau melanjutkan uh, penambahan sesi ritual lagi jadi tidak hanya satu kali saja jadi ini semuanya berkat dari interaksi kita antara diri kita dan keluarga mendiang kita juga harus proaktif menjelaskan kepada keluarga mendiang makna dan uh, prosesi prosesi ritual pembacaan doa kepada mendiang ini. Melalui penjelasan dan keyakinan kita, keluarga mendiang juga akan memahami dan memutuskan apakah mereka ingin melakukan upacara budhis ataupun menambah berapa banyak upacara yang yang ingin mereka lakukan. Dan sekarang ya di Taiwan, saya rasa mungkin di negara-negara lainnya juga sama bahwa prosesi pemakaman di Taiwan ini sekarang ini semakin singkat. Jadi tidak seperti masa lalu di mana masyarakat petani memiliki banyak waktu untuk membiarkan jenazah berada, berada di rumah untuk berduka selama sebulan atau lebih. Jadi meskipun keluarga saat ini menjadi pentingnya melakukan upacara Buddhis, tetapi sebagian besar dari mereka tidak dapat melaksanakan upacara setiap tujuh hari sekali. Karena itu, sekarang kami biasanya menyelesaikan upacara-upacara Buddhis yang harus dilakukan sebelum upacara perpisahan diadakan. Jadi ada suatu uh, contohnya, nyata yang pernah saya alami bahwa keluarga mengatakan mereka tidak sanggup melakukan tujuh kali tujuh hari ataupun, ataupun prosesi pembacaan doa tujuh hari uh, ke-49 ke, ke hari ke-49, karena waktu yang tidak memungkinkan, dan bertanya kepada saya apa yang bisa mereka lakukan. Saya tahu dari penjelasan Anda bahwa ritual ini sangat penting, tetapi bagi kami itu tidak memungkinkan. Karena karena itu, kadang tidak sampai 49 hari pun uh, telah diadakan upacara pemakaman. Tetapi men, uh, dalam sutra Buddhis, sangat ditekankan mengenai 49 hari. Jadi sebelum mendiang menuju ke roda tumbal lahir, dia setiap hari menunggu pahala ataupun kebajikan yang dilakukan keluarganya kepada dia supaya ia dapat memperoleh pahala dan berkat terseberangkan ke alam lebih baik banyak sekali masyarakat ataupun keluarga yang berpikiran karena waktu yang tidak memungkinkan mereka pun tidak tidak lagi melakukan prosesi pembacaan doa tujuh hari jadi kami memberikan solusi bahwa boleh di di digeser lebih cepat pembacaan tujuh hari itu jadi pembacaan doa tujuh hari ke ke satu, ke 3, ke 5, ke 7 boleh digeser lebih cepat. Ini semuanya fleksibel demi merampungkan ataupun supaya keluarga yang tidak fleksibel dalam soal waktu dapat melaksanakan upacara pembacaan doa tujuh hari tersebut. Ada juga yang tetap berpegang kepada adat bahwa mereka harus melaksanakan pembacaan doa tiap tujuh hari. Jadi tiap tujuh hari mereka akan datang ke wihara untuk melakukan pembacaan doa. Ini juga sangat baik. Kita juga tidak boleh menghalangi orang yang yang berpegang kepada adat tiap tujuh hari datang kepada wihara untuk melaksanakan pembacaan doa. Tetapi ada juga yang karena soal waktu yang tidak fleksibel, mereka tidak bisa melakukan pembacaan doa tiap tujuh hari. Untuk itu kita boleh memberikan solusi atau alternatif pembacaan doa tiap tujuh hari itu digeser lebih cepat. Berhubung saya adalah uh, di Taiwan, jadi uh, yang saya sharing kebanyakan adalah ritual yang sesuai di Taiwan. Tentunya Anda sekarang pernah mendengar tentang ritual pembacaan doa tujuh hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh, tujuh hari itu maksudnya adalah dihitung dari saat hari ketika mendiang telah meninggal disebut sebagai hari pertama. Jadi jangan lewat dari jam 11 malam karena kita melihat sesuai dengan waktu lunar. Jadi sebelum jam 11 itu itu sudah termasuk seba, dihitung sebagai jam, saat, jam saat, uh, hari pertama. Jadi dari hari pertama sampai hari ketujuh ini disebut sebagai Tauci atau hari pertama tujuh hari pertama kematian. Dikatakan tujuh hari pertama kematian persembahan itu disediakan oleh anak laki anak lelakinya. Kemudian hari tujuh hari kematian kedua dikatakan dilaksanakan oleh pihak menantu perempuan Jadi ritual tujuh hari pertama oleh anak laki-laki, ritual tujuh hari kedua oleh menantu perempuan, ritual tujuh hari ketiga oleh putri yang sudah menikah, ritual tujuh hari keempat oleh keponakan perempuan, ritual kelima ritual tujuh hari kelima oleh cucu perempuan yang sudah menikah, ritual tujuh hari keenam oleh cucu perempuan yang sudah menikah atau cicit perempuan, ritual uh, tujuh hari ketujuh atau ritual paripurna 49 hari. Dipersiapkan oleh anak-anak laki-laki yang berduka, jadi nanti data ini akan di-share ke grup. Sebenarnya, ini hanya semata budaya saja, ya, dari kalangan orang Tionghoa, jadi tidak mutlak harus demikian. Sebenarnya, ini merupakan hal yang dicetuskan di, di oleh kalangan. Dari zaman dulu semata-mata agar tiap minggu itu diadakan pembacaan doa. Jadi mereka akan mempunyai suatu pekerjaan untuk dilakukan. Jadi tidak serta-merta serta setiap tujuh hari itu oleh disiapkan oleh siapa-siapa. Itu tidak mutlak seperti demikian. Itu hanyalah suatu uh, budaya saja dari kalangan uh, orang kita pada zaman, zaman lampau. Jadi, banyak sekali pandangan tradisional ini tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Menurut guru pemakaman saya yang saya pelajari, ini diciptakan oleh lembaga keagamaan untuk membagi biaya upaya upacara persembahan tujuh hari di antara keluarga. Nah, jadi, pada zaman kuno, pada zaman dulu, tidak ada yang dinamakan sebagai grup-grup uh, ataupun uh, lembaga yang mengatur tentang prosesi pemakaman, melainkan hanya kumpulan orang-orang saja melakukan ritual pemakaman. Maka, mereka pun memikirkan hal seperti ini, bahwa uh, tauci ataupun ritual tujuh hari pertama oleh anak laki-laki, ritual tujuh hari kedua oleh menantu perempuan, ritual tujuh hari ketiga oleh putri yang sudah menikah, dan sebagainya. Sebenarnya tidak mutlak harus seperti demikian. Yang penting adalah ritualnya yang dilakukan, tetapi siapa yang menyiapkan persamaan itu bukanlah uh, harus mutlak oleh siapa. Jadi kita, jadi saya juga memahami perihal adat, adat budaya ataupun adat seperti ini. Jadi ketika mereka bertanya kepada saya saya juga akan menjelaskan hal seperti ini. Jadi tergantung daripada keadaan ekonomi dari pihak media, misalnya ketika hari ke untuk 49 hari misalnya ke, ke, ke kemampuan ekonomi dari keluarganya lebih memungkinkan, maka kami akan menganjurkan suatu upacara yang yang lebih 两个比阿公，两个比不沙。每天要出出殡的时候来做那一些东西，刚好都用得到，也比较有一个圆满。因为他是满清嘛，所以呢，就是哦，就是哦，就是有时候时间的安排是这样来的，并不是说一定要，不是说哦，一定要怎么样，没有，没有，这个没有一定。有时候像我们在安排佛事。<noise> Menyiapkan persamaan itu dari siapa-siapa. Yang penting adalah uh, upacara ataupun prosesi ritual buddhis yang dilakukan setiap tujuh hari sekali. Dan juga tergantung daripada waktu, daripada upacarika, misalnya acarya ataupun biksu-biksuni. Biksu, Misalnya jika ada orang yang hendak mengundang ya untuk turut hadir melakukan memandu ritual duka, maka kita harus bertanya terlebih dahulu kepada acara tersebut, apakah memiliki jadwal yang dapat memungkinkan untuk hadir sebagai upacarika. Jadi perihal waktu, tetap kita harus Merujuk kepada waktu luang daripada acara atau permixupi sony. Jadi kita harus berkomunikasi kepada beliau-beliau terlebih dahulu. Kemudian mengenai bahan persembahan kepada mendiang juga tidak ada hal yang harus ataupun wajib disediakan kepada mendiang. Jadi misalnya saya sebagai orang yang melayani pemakaman, ketika tiba di rumah duka, kami akan bekerja sama dengan uh, pihak uh, yang menyediakan makanan ataupun sayur. Jadi apa saja boleh dipersembahkan. Ada juga di, di Taiwan budaya itu ada dikatakan sebagai enam jenis sayur dan satu nasi itu merupakan adat di Taiwan. Sedangkan menurut agama Tao, mereka terutama menggunakan vegetarian. Kalau kita di Cenfocong, kita tergantung daripada kebiasaan daripada mendiang. Jika pihak keluarga mengatakan mereka menggunakan vegetarian, tidak mau makan daging, tidak tidak mau mempersembahkan daging, maka kita juga harus menyesuaikan dengan permintaan keluarga. Jadi pagi hari setelah matahari terbit, kita menyiapkan nasi. Kemudian sebelum matahari uh, tenggelam ataupun menjelang malam, juga oh, diperse disiapkan uh, nasi. Ini merupakan garis besar secara secara, secara tradisional. Ini. Kemudian selain nasi kita juga boleh menyiapkan uh, makanan kesukaan dari para mendiang. Jadi pada saat melakukan uh, ritual tujuh hari selain enam sayur dan tu, satu nasi boleh menyiapkan makanan-makanan yang kesukaan almarhum uh, mendiang semasa hidup. Kemudian uh, makanan ataupun persembahan yang telah dipersembahkan kepa kepada Buddha Bodhisattva boleh dipersembahkan kepada mendiang. Tetapi sebaliknya, makanan yang telah dipersembahkan kepada mendiang tidak boleh dipersembahkan kepada Buddha Bodhisattva. Ini harus diingat baik-baik. Kemudian posisi mendiang adalah di sebelah sisi naga, eh, sisi harimau. Jadi setelah kita mempersembahkan kepada Buddha Budi Setwa bahan-bahan persembahan yang yang berada di tengah, boleh di di ditaruh bahan persembahan tersebut di sebelah sisi kiri, yaitu sisi harimau untuk dipersembahkan kepada mendiang. <tuk> Kemudian jika kita melakukan ritual sesuai dengan Jinpojong Maka kita akan menyiapkan beberapa macam persembahan Yang tidak sama dengan uh, tradisional seperti umumnya uh jadi misalnya di suatu tempat ada uh, orang yang telah meninggal dunia dan mencari tempat uh, wihara kita, maka tergantung daripada pihak wihara siapa yang lebih mengerti tentang seluk beluk uh, prosesi bulis ini dapat menjadi sebagai penyelenggara ataupun bertanggung jawab untuk menyiapkan berbagai barang-barang uh, yang diperlukan dalam prosesi ritus pembacaan doa tersebut. Yang tentunya menurut Chen Focong, pertama-tama adalah dupa, bunga, pelita, teh, buah-buahan. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah makanan yang termasuk dalam lima unsur. Yaitu emas itu kimcin, kayu itu mu'er, air itu bihun, api itu tahu, tanah itu jamur. Ini merupakan lima persembahan yang melambangkan lima, lima elemen atau lima unsur. Emas adalah kimjim, kayu adalah mu'er, air, air adalah bihun, api adalah tahu, tanah adalah jamur. Kemudian ada lagi yaitu hasil hutan, jahe, makanan, laut, garam. Ini yang disebut sebagai Hai Wei. Ada lagi, yaitu beras gunung beras. Apa yang, apa yang disebut gunung beras? Yaitu beras, mantau, dan amarta. Apa itu amarta? Yaitu air dan arah. Juga harus dipersiapkan sedikit. Ini merupakan agak unik dari Chen Focong. Kalau di, di uh, versi tradisi lainnya tidak di, di, disiapkan hal seperti ini. Kemudian ada lagi yang lebih spesial. Tadi kita telah terangkan mengenai dupa, bunga, pelita, teh, buah-buahan, ban persembahan lima unsur, kemudian sanchen highway, selanjutnya adalah gunung beras, dan berikutnya adalah kertas darani, teratai kertas, Yuan pao, perahu kertas rumah, dan selanjutnya adalah barang persembahan yang Dapat berkontak yoga dengan adinata ritual, misalnya kalau adinatanya adalah beserta guru buddha yosifo maka disediakan obat-obatan. Jadi kita ketika Memberikan persembahan obat-obatan, misalnya, kita juga menjelaskan kepada uh, keluarganya mendiang bahwa ini bertujuan supaya mendiang juga, juga dapat mengerti bahwa mendiang telah terbebaskan dari penderitaan, dan obat-obatan ini juga tidak akan diperlukan lagi. Dan ada juga suatu adat di Taiwan yang biasanya uh, juga saya lakukan, jadi obat-obatan yang dipersembahkan itu di apa dilemparkan ke su, dilemparkan. Begitu ya, ini maksudnya adalah supaya suatu simbolisasi bahwa mendiang yang telah meninggal tidak lagi memerlukan obat-obatan. Jadi, hal ini ketika dilakukan, misalnya melempar obat-obatan itu uh, akan berbekas kepada keluarganya bahwa... Uh, pihak uh, mendiennya telah tidak memerlukan obat-obatan lagi, telah terbebaskan dari obat-obatan. Selanjutnya, adalah sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, kepada Lin Hwa Chirong, Chiao. Terima kasih kepada Chai atas materi daramanya yang sangat bermanfaat yang memberikan pencerahan kepada kita semua yaitu bagaimana bahwa melakukan kebajikan kepada mendiang itu sangat sangatlah penting bahwa tidak hanya bermanfaat supaya mendiang terseberangkan ke alam suci tetapi juga dapat memberikan berkah dan pahala kepada keluarganya yang telah men keluarganya yang masih hidup. Sangat terima kasih atas uh, pemaparan daripada Cai Laose dan selanjutnya adalah giliran tanya jawab. boleh ditampilkan pertanyaan. Pertanyaan pertama pernah ditemukan ketika dilakukan ritual duka ada pihak kerabat ataupun keluarga yang menentang pembacaan doa Buddhis. Ada juga dari pihak uh, rumah duka yang mempromosikan berbagai sarana-sarana kertas semayang, kertas-kertas semayang. Jadi bagaimana menanganinya? Mengenai pertanyaan ini, jika kita menemui pihak kerabat yang menentang ritual Buddhis ataupun upacara Buddhis, misalnya mereka tidak paham, wah delapan jam setelah delapan jam baru boleh memindahkan jenazah, mungkin mereka tidak mengerti, tidak paham. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Jika pada saat itu tidak bisa, tidak memungkinkan bagi kita untuk membacakan doa, misalnya pada saat itu kerapatnya menentang, maka kita boleh menggunakan berbagai data-data daripada pendiam data-data pribadi dari mendiang itu nama, umur, tempat tanggal lahir dan diteruskan di fax kepada maha guru. Jadi pertama-tama kita harus berkomunikasi dulu dengan dengan wihara kita dengan tempat ibadah masing-masing. Jadi kita harus tahu bahwa kita tahu bahwa uh, saat pada, pada saat ini, tidak mungkin untuk melakukan pembacaan doa karena kerabat yang menentang, supaya mendiang kakek nenek ataupun uh, leluhur kita, sesepuh kita meninggal dunia, dapat memberikan manfaat. Maka, dari awal-awal, kita harus berkomunikasi dulu dengan tempat ibadah dan uh, menyerahkan data-data mereka agar dapat diteruskan di fax memohon kepada acarya ataupun biksu-biksu ini di tempat ibadah untuk membacakan doa kepada mereka di wihara. Tentu ketika pihak acarya ataupun biksu-biksu ini membacakan doa memerlukan data pribadi daripada mendiang. Jadi hal ini harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan kita sendiri sebagai keluarga harus tahu Misalnya kemungkinan bahwa pembacaan doa di tempat akan ditentang sehingga dapat mencari solusi sebelum peristiwa itu ter terjadi, yaitu dengan cara mengundang acara atau biksu piksuni membacakan doa di biara dan melakukan fax uh, data-data almarhum mendiang ke mahaburu. 那类似的这样的一个问题，我记得上次红市啊、哦，这个红市联飞上次他也是回答过类似的问题。就是、saya pernah mengingat bahwa pada ritsuka a、啊、pernah di dijelaskan oleh a c e l e n f e bahwa segala sesuatu ditentukan oleh、uh, jodoh ataupun situasi dan kondisi dan tidak bisa ditakSakan. 第二个问题，请问老师。d u a Jika melakukan pembacaan doa atau curah kasih jalan wafat, apakah perlu melakukan berbagai ritus Chen Focong? Jadi mengenai ritus Chen Focong, terutama mengenai ritus curah kasih jalan wafat, ada tersedia di uh, situs kita, di website kita, website Chen Focong, DBSN. Jadi, pada sesi pelajaran selanjutnya yang akan dibawakan oleh acara Lian Yue akan dijelaskan dengan sangat rinci mengenai ritus-ritus uh, curah kasih jalan wafat. Jadi, dalam uh, curah kasih jalan wafat di aliran Mahayana hanya membacakan uh, sutra ataupun membacakan nama Buddha. Tetapi dalam Tantrayana yana kita tidak hanya demikian. Kita juga ada yang dinamakan sebagai delapan jam mulia dan berbagai ritus tantra lainnya. Pertanyaan ketiga. Apakah abu daripada mendiang boleh ditaruh di Upacara homa Mahaguru，apakah boleh ditaruh dengan sarira rambut Mahaguru？我们的骨灰塔如果还没有往生，哦，但是他他讲还没有往生嘛，但是他可能已经有埋好塔位了，哦，那这个也有，现在的人呢，吼，以前的人必谈生死，可是现在。 sebelum orang meninggal, mereka telah terlebih dahulu membeli tempat di pagoda pagoda abu. Misalnya di Seattle ya, di Kolomoran Twin Lotus, akan dibeli terlebih dahulu tempatnya. Biasanya kita sesuaikan dengan aturan di pagoda tersebut. Jadi bagi orang yang belum meninggal, biasanya ditempelkan kertas berwarna merah Misalnya di pagoda wihara kita bahwa karena fungsinya sangat bagus, maguru mengatakan boleh menaruh barang-barang pribadi kita di dalam uh, slot pagoda tersebut berhubung itu adalah sebuah tempat yang memiliki fungsi yang bagus dan kata maguru ini disebut sebagai sengci orang hidup. Jadi untuk pertanyaan mengenai sarira rambut ataupun sarira dari maha guru, menurut saya, anjuran dari saya adalah dimasukkan ketika telah meninggal dunia saja. Jadi ini maksudnya adalah yang membutuhkan sengci itu adalah orang yang telah meninggal, bukan, bukan maha guru. Jika jawaban saya masih belum kurang tepat, mohon kiranya acarya dapat memberikan pembabaran yang lebih lengkap di kelas selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau izin bertanya untuk selimut darani dan pasir wajah serta topi, mohon petunjuk untuk bagaimana ya tata cara untuk dipakai kemudiannya. Apakah harus selimut topi dan pasirnya ikut diterimasi ataukah diambil sebelum kremasi untuk taruh di pas tutup kucinya? Saya sendiri ada membuat suatu uh, video bagaimana cara uh, menang, menggunakan selimut darani. Jadi uh, pasir pasir wajra segara sarana dan cungkung kita ini salah mulia. Jadi sebenarnya ini tidak Biasanya orang yang tidak tahu me, me, membuang selimut daranai itu dan tidak ikut dikremasi, mereka membuangnya ke tong sampah. Bahwa biksu-biksu Mahayana biasa mereka berpikir bahwa selimut darahnya itu tidak boleh turut dibakar, tidak boleh turut dikremasi. Jadi kadang dari jenazah itu akan keluar darah sehingga selimen mendarani itu akan basah oleh oleh darah tersebut ataupun berbagai cairan lainnya. Jadi kadang-kadang orang yang uh, di rumah duka akan begitu saja membuang selimen darah itu ke tong sampah karena telah kotor oleh berbagai cairan tersebut. Tapi menurut pandangan Chen Fucung Sarana-sarana yang bertujuan sebagai pemberkatan, misalnya selimut darana ini, tidak boleh dikeluarkan dari sisi jenazah, melainkan harus melekat di tubuhnya, dibiarkan, menyelimuti jenazahnya. Ketika prosesi uh, masuk keranda atau peti mati, apa saja yang harus dimasukkan? dalam apabila rumah kremasinya mengizinkan, ada juga yang mengatakan di rumah kremasi tidak mengizinkan untuk menaruh banyak sekali kertas darani di, di keranda, tetapi jika diizinkan kita ha harus me memasukkan kertas-kertas cincel ya, kertas-kertas darani, kertas-kertas mulia dan pojok ke dalam keranda. yang kedua adalah uh, jubah sadana dan manyi ataupun jubah sila. Anda harus memakaikan jubah kuning di tubuhnya ataupun pakaian apa yang dia pakai, jubah apa yang dia pakai ketika bersadana. Misalnya jubah sila. Jubah sila itu sangat penting. ini menandakan bahwa dalam proses bawananya dia telah dia pernah mencetus, mencetuskan ikrar yaitu bodhisattva asila. Jadi semasa hidup juga harus berpesan kepada keluarga ketika meninggal dunia jubah saya harus dimasukkan ke dalam keranda. Jadi jubah sila, jubah sadana dipakaikan di tubuh mendiang. Jika yang meninggal adalah acarya ataupun fase, Mahaguru pernah mengatakan, saat memasukkan dimasukkan ke keranda harus ber, dikenakan jubah acarya. Kadang ada pihak keluarga yang sembarangan mencari uh, pihak pemakaman yang akan sembarangan pula mengenakan berbagai uh, jubah pakaian ataupun pakaian sehari-hari kepada mendiang. Padahal acarya dan para biksu biksuni adalah mempunyai kemuliaannya masing-masing. Sedangkan bagi kita umat rumah tangga mengenakan jubah sila. Untuk acarya biksu biksuni harus meng harus mengenakan jubah biksu. So, <laughs> Jadi hal ini harus juga kita uh, katakan supaya tidak lupa. Jadi acara ketika dimasukkan ke keranda kepalanya juga harus mengenakan uh, mahkota Pancabuda. Jadi saya pernah juga menanyakan kepada mahaguru dan mahaguru mengatakan betul harus mengenakan mahkota Pancabuda. Dan apalagi yang dimasukkan yaitu sertifikat sarana jadi pihak keluarga harus mencari sertifikat sarananya. Ada yang mengatakan bahwa orang tuanya telah kuih dan sertifikatnya telah hilang. Maka boleh memohon kepada pihak keluarga, eh, pihak wihara, untuk menuliskan surat permohonan memohon ABCK sarana lagi. Dan kemudian apalagi harus dimasukkan, misalnya seorang acarya maka harus dimasukkan sertifikat acaranya. Ini merupakan semua uh, pernak-pernik ataupun kelengkapan yang akan memberikan pemberkatan kepada mendir Kemudian, ada lagi harus diberikan pasir wajra atau ditotokkan pasir wajra di jenazah mendiang. Jadi, setelah dibersihkan, kadang-kadang...

Kemudian berbagai uh, pernak-pernik dari mendiang, misalnya japa mala dan sebagainya yang dia perlu gunakan semasa hidup juga tur dimasukkan ke dalam keranda. Tetapi kita juga harus perhitungkan jangan sampai terlalu uh, over, jadi tidak sampai memenuhi daripada keranda tersebut. Kemudian ada pula keluarga yang sehari-harinya juga me mencatat, menyalin sutra. Ataupun mereka uh, membuat berbagai terate kertas. Semua ini, salinan sutra ataupun terate kertas, boleh dibakar ketika Melakukan prosesi ritual cuci ataupun ritual pembacaan doa tujuh hari Dan kertas-kertas rata -kertas tersebut boleh dimasukkan juga ke dalam keranda Ada juga yang memasukkan pembacaan seribu kali sutra Raja Agung Uh, ke dalam kertas tersebut, ke dalam keranda mendiang semata-mata untuk sebagai uh, ucapan terima kasih. Ada juga yang memasukkan uh, kertas, uh, tulisannya sendiri mengenai kenangan ataupun doa kepada mendiang, juga dimasukkan ke dalam keranda. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Lause. Jika orang tua adalah Dharma Duta, setelah meninggal, apakah boleh dikenakan jubah Dharma kepada mereka? Baiklah, tadi Lause, guru Ucucai Lause ya, telah memberikan jawaban bahwa sesuai dengan statusnya, apabila pandita ataupun acarya ataupun biksu harus mengenakan jubahnya ketika meninggal dunia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau orang meninggal bukan meninggal bunuh diri bukan sesuatu yang pocong, mereka menemui saya untuk mendoakan mendiang. Apa boleh saya doakan dengan cara yang pocong? Saya pernah menolong orang yang bunuh diri yang yang mana bukanlah sesuatu yang pocong dan saya gunakan ritual yang pocong. Menurut saya boleh-boleh saja. Jadi, bukan saja buat siswa chen fochong, yang Focong, yang non-Cen Focong juga, boleh kita bacakan doa sesuai dengan tata cara Cen Focong. Semua ini tergantung daripada uh, si pemandu upacara ataupun yang bertugas sebagai upacarika. Untuk orang yang tubuhnya sensitif, meskipun telah melakukan sima bandana diri, terkadang masih merasa pusing ataupun merasa tidak nyaman. Apakah yang harus dilakukan? Jika Anda telah melakukan sima bandana diri, kemudian Anda melakukan pembacaan doa orang meninggal dan masih merasa tidak nyaman, apa artinya? Itu artinya daya sima bandana diri Anda kurang cukup, kurang kuat. Anda belum cukup kuat melakukannya. Belum cukup banyak, belum cukup Jadi apa yang harus dilakukan? Anda harus ke tempat wihah. Setelah melakukan pembacaan doa, Anda harus kembali ke wihara dan melakukan sima padana diri ulang. Ada sebuah uh, ungkapan yang mengatakan, ketika kita takut panas, jangan masuk ke dapur. Jadi uh, artinya adalah mungkin ada orang yang cocok untuk melakukan sesuatu, ada yang kurang cocok. Jadi ada suatu istilah yang dikatakan sebagai kesambat ya, kesambat Misalnya orang yang baru-baru saja meninggal dunia Dulu saya juga mengalaminya, kesambet. Jadi saya merasa kok hari ini agak aneh Waktu itu saya berpikiran ini merupakan momen yang sangat pas bagi saya untuk melatih diri supaya saya tidak lagi kesambat jadi suatu peristiwa yang terjadi itu tergantung daripada sudut pandang Anda misalnya kadang-kadang uh, tidak pernah merasa kesambat, tapi pada suatu hari merasa kesambat, kita jangan serta-merta langsung memukul ratanya jangan jadikan itu sebagai suatu rintangan buat Anda dengan kata lain, ketika kita melakukan penukunan diri, kita harus senantiasa mengalami peningkatan. Jika kita ke rumah duka sangat gampang sekali kesambat. Maka kita harus lebih giat lagi melakukan penukunan diri. Maka kita akan merasakan bahwa betapa ajaran yang diajarkan Mahaguru itu sangat sangatlah menolong ataupun sangat terbukti. Maha Guru yang mengajarkan kepada kita, yang diajarkan oleh Maha Guru itu semuanya sangat bermanfaat ataupun berhasil bagi kita. Dan kita sangat beruntung mempunyai ataupun mendapatkan ajaran-ajaran tersebut. Kata orang Taiwan, apakah kita takut mati, maka kita tidak akan mati. Jadi misalnya kalau kita tidak berkenan ataupun tidak sudi membacakan doa untuk orang mati, bagaimana kelak kalau kita sendiri yang mati? Jadi, ini juga suatu hal yang perlu kita renungkan. Jadi, Jadi, tidak mungkin kita setiap hari pergi ke tempat yang bersih atau bersuci, uh, tentu kita, ini tidak, kita jen tidak dapat menghindari untuk pergi ke rumah duka karena waktu yang telah tidak memungkinkan. Maka, sesi tanya jawab kita. Uh, akhiri sampai di sini untuk pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab di grup WhatsApp ataupun pada sesi pelajaran Dharma berikutnya kita akan kembali mengundang Wujudzai Lause untuk memberikan jawaban terima kasih atas kehadiran Anda dan partisipasi Anda pada pelajaran Dharma malam ini dan untuk kelas berikutnya kita akan mengundang kembali Wujudzai Lause yaitu mengenai dalam kepercayaan tradisional membakar kertas darani mobil-mobilan apakah dapat diterima oleh para mendiang. Nah, apakah Anda juga penasaran mendapatkan jawabannya? Marilah kita menunggu dan antusias untuk menunggu kehadiran UCC Lause di pelajaran kelas Dharma minggu berikutnya. Baiklah, yang saya hormati para acarya, para biksu-biksuni, para Dharma Carya, Dharma Duta, penita Dharma Duta, Lokal Palas Raya, serta seluruh umat dari berbagai pelosok dunia, terima kasih atas partisipasi Anda dan kesabaran Anda mendengarkan sharing saya selama pelajaran Dharma malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing dari saya. Amitofos, selamat malam dan semoga kita dapat bertemu kembali pada minggu berikutnya. Terima kasih penerjemah bahasa Inggris Le Xuen Cucil, penerjemah bahasa Indonesia Fung Li Cucil. Kemudian terima kasih kepada Acel yang telah mengoordinator tim penerjemah bahasa Indonesia kepada Dendu Chelsea's yang telah mengoordinator tim penerjemah bahasa Inggris kepada para sukarelawan seluruh staf kelas Dharma dan seluruh peserta kelas Dharma Umat yang hadir di Zoom, YouTube, dan Facebook, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya. Bye bye, terima kasih. Terima kasih. saya, 嗯，嗯。问题。刘三，谢谢吴志老师，谢谢，拜拜。谢谢大家，再见。下周再见。下周记得上线哦。